Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita mau rangkum nih 3 update terbesar di dunia kripto saat ini. Yang pertama Cardano, yang kedua Ethereum, dan yang ketiga adalah Luna Classic. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama adalah Cardano Dimana kalau kalian belum dengar Cardano itu mau melakukan upgrade Yang namanya adalah Fasil Hard Fork Jadi dia nggak mau kalah sama Ethereum Dan dia tuh pengen melakukan pembaruan juga buat jaringannya nih Nah kabar baiknya Fasil Hard Fork ini tuh Udah ada tanggal tetapnya Yaitu tanggal 22 September 2022 Dan ini langsung ditetapkan sama Input Output Hong Kong Alias perusahaan yang bikin atau bertanggung jawab atas Cardano ini Buat kalian yang belum dengar apa sih sebenarnya Cardano Jadi ini Emurgo Salah satu divisi pendidikan Dan intinya yang sering edukasi tentang Cardano lah Itu tuh udah ngejelasin nih dalam satu artikel Tapi pada intinya dalam fasil hard fork ini tuh ada tiga proposal Atau tiga Cardano Improvement Proposal Yaitu nomor 31, 32, dan 33 Tujuan akhir dari ketiga proposal ini adalah untuk mempercepat transaksi Dan juga merendahkan biaya transaksi Gimana caranya? Intinya ada dua cara untuk CIP atau Cardano Improvement Proposal 31 dan 32 Ini tuh mereka membuat suatu mekanisme baru yang intinya mencatat data agar lebih efisien Jadinya untuk disimpan di blockchainnya itu lebih cepat lah Tapi yang anehnya ini adalah Cardano Improvement Proposal 33 Karena ada mekanisme namanya Diffusion Pipelining Jadi ini adalah mekanisme pencatatan data atau pencatatan transaksi dalam blockchain Dimana kalau misalnya dalam satu blockchain itu belum penuh dan belum divalidasi secara sempurna Itu tuh udah bisa lanjut ada blockchain baru lagi Nah ini tuh tujuannya adalah bikin validasi transaksi lebih cepat Tapi sebenarnya seperti yang kita pelajari dari kasus-kasus sebelumnya Terutama Solana Maaf ya Solana, nyindir dikit Ini tuh membuka ruang untuk permasalahan dari sisi keamanan Karena balik lagi di dunia blockchain ada trilema Atau tiga hal yang emang gak bisa ketemu lah Yaitu decentralization, terus juga kecepatan sama keamanan Alias kalau misalnya blockchain yang mau decentralize Dia harus pilih nih antara cuma bisa aman atau cuma bisa cepat jadi harus decentralized dan aman tapi nggak bisa cepat decentralized dan cepat tapi nggak bisa sepenuhnya aman atau aman dan cepat tapi nggak bisa sepenuhnya decentralized nah kayaknya sekarang Cardano lagi mengarah ke untuk mencoba ngambil tiga tiganya tapi lagi fokus ke kecepatannya tapi menurut gue pribadi sekarang tuh Cardano udah lumayan cepat juga dan biaya transaksinya udah lumayan rendah juga jadinya ya agak mengerikan sih tapi anyway ya itulah Cardano. Jadi buat kalian yang mau trading Cardano harusnya sih kalau misalnya pasarnya tenang-tenang aja ini ada kesempatan by the rumor, sell the news. Karena kemungkinan besar menuju 22 September Cardano tuh bakal naik dulu. Tapi nanti pas kejadian ya harusnya down. Karena balik lagi by the rumor, sell the news itu udah keseringan lah, terutama di Cardano dan kripto-kripto lainnya yang emang volatil. Oke okay guys, yang kedua adalah Ethereum. Dimana kalau misalnya kalian dengar kabarnya the merge atau update terbesar dari Ethereum itu udah ditetapkan nih tanggalnya. Dan ini kabarnya langsung datang dari Vitalik Buterin alias foundernya Ethereum. Jadi katanya antara sekitar 13 September sampai 15 September itu bakal terjadi the merge alias upgrade terbesarnya Ethereum. Tapi orang-orang tuh pada menetapkannya kemungkinan besar 15 September. Nah jadi buat kalian yang belum tahu intinya the merge itu adalah penggabungan antara jaringan yang lama sama jaringan baru nih. Jadi kan sekarang Ethereum tuh proof of work alias pakai mekanisme mining dan validasi transaksinya itu lebih boros energi dan lebih mahal lah. Nah, itu tuh katanya nanti mau dijabungin sama jaringan baru yang itu menggunakan mekanisme validasi proof of stake. Jadi caranya gimana? Nanti tuh semua data yang ada di blockchain-nya proof of work itu nggak bakal hilang karena dalam masa transisi ini semua data yang ada di proof of work itu disimpan dalam yang namanya beacon chain. Jadi beacon chain ini kayak semacam USB lah ibaratnya Proof of work itu adalah laptop lama kalian dan proof of stake itu adalah laptop baru kalian dan kalian minjain datanya itu dari laptop lama pakai USB dan USB ini adalah beacon chain. Kalau kalian bingung nanti komen aja kita jelasin lebih dalam lagi di video selanjutnya. Tapi basically nantinya tuh blockchain proof of work ini bakal gabung ke proof of stake dan ada dua jaringan nih atau dua lapisan lah di blockchain Ethereum. Blockchain yang proof of work ini masih ada tapi cuma buat oke uh, semacam penciptaan smart contract sama eksekusi smart contractnya. Nah validasi transaksinya atau validasi smart contractnya atau konsensusnya itu terjadi di blockchain proof of stake nya. Jadi ada dua layer lah dua lapisan yang satu execution layer yang kedua adalah konsensus layer. Nah yang execution layer ini adalah yang pakai proof of work dan yang konsensusnya ini pakai proof of stake. Jadi validasinya lebih cepat dan biaya transaksinya lebih rendah juga karena nggak di proof of work. Untuk kabar terbarunya pada 6 September 2022 alias kemarin nih ini tuh baru aja terjadi peluncuran upgrade yang namanya Bellatrix Jadi Bellatrix ini tuh kayak semacam transisi lah Atau upgrade transisi yang ibaratnya nanti pas The Merge tuh lebih lancar semuanya Jadi nggak ada mati-mati blockchainnya atau validatornya nggak error-error dan lain-lainnya lah Intinya biar transisinya gampang Terus nanti ke depannya abis Bellatrix ini bakal ada kayak namanya tuh Paris Upgrade Terus baru abis Paris Upgrade ini baru akan terjadi The Merge Kalau misalnya menurut info dari Ethereum.org jadi guys untuk saat ini Ethereum masih bergerak dalam mekanisme proof of work tapi udah di upgrade ke Bellatrix upgrade ini. Jadinya ya abis dari Bellatrix ini harusnya tinggal ke Paris terus abis itu the merge. Tapi guys walau terlihat lancar sayangnya sekarang kelihatan ada error-error dikit nih. Karena katanya waktu transisi ke upgrade Bellatrix ini ada beberapa validator yang mati alias blockchainnya sempat ke error lah dalam sisi konsensus mekanismenya. Nah ini ada kemungkinan katanya sih ada beberapa blok yang sempat miss lah atau sempat lost lah untuk validasi transaksinya. Jadinya ya ini kemungkinan besar bisa jadi pertanda akan adanya penundaan. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini bisa diselesaikan cepat pas Paris upgrade tadi ya harusnya sih nggak apa-apa. Tapi balik lagi melihat sejarahnya Ethereum nggak ada yang nggak mungkin untuk menunda. <laughs> Bagus juga slogannya. <laughs> nah guys, gue juga mau nyampein sekilas dikit Ini gue pengen ngelurusin beberapa kesalahpahaman terkait the merge karena sebelumnya banyak orang yang bilang kalau misalnya the merge udah terjadi Ethereum tuh bakal ngebut banget lah kecepatan transaksinya bisa sampai 100 ribu terus biaya transaksinya bisa sampai 0, something nah ini tuh ada kesalahpahaman jadi ada lima kesalahpahaman sebenarnya yang pertama guys, setelah the merge katanya gas fee atau biaya transaksi Ethereum itu akan turun. Nah ini sebenarnya salah karena sebenarnya biaya transaksi Ethereum itu udah turun sekitar 90% dan ada mekanisme burn dari biaya transaksi sekitar 25% sampai 75%. Nah ini udah diimplementasiin sejak London Hard Fork atau implementasi Ethereum Improvement Proposal 1559. Jadinya ya udah turun sampai sekarang nggak mungkin habis the merge turun lagi karena nanti ya validatornya dapat apa maka itu kesalahpahaman pertama yang kedua katanya kecepatan transaksi Ethereum bisa sampai 10.000 ribu atau 100.000 ribu transaksi per detik tapi ini sebenarnya salah karena sebenarnya dengan The Merge ini ya cuma pindah dari kecepatan Proof of Work jadi Proof of Stake dan katanya peningkatan kecepatannya itu cuma nyampe sekitar 10% dari transaksi per detik yang ada saat ini jadi katanya cuma bakal nambah satu detik lah per transaksi dan itu ya udahlah Terus yang ketiga katanya ada rumor Ethereum bakal mati sebentar nih pas the merge terjadi. Nah ini tuh salah karena tadi kita udah uji coba banyak banget dan Ethereum udah uji coba banyak banget ya harusnya pas transisi itu nggak mati blockchainnya karena kalau mati ya hancur banget satu ekosistem kan karena mayoritas di Ethereum juga. Terus yang keempat katanya Ethereum yang di lock untuk jadi validator proof of stake nya itu bakal bisa di unlock langsung pas the merge terjadi. Tapi ini kenyataannya nggak benar karena nantinya orang-orang yang mau unlock itu baru bisa sekitar 6 bulan sampai 12 bulan setelah the Merge terjadi alias pas terjadi Shanghai upgrade. Terus yang terakhir reward stakingnya juga nggak bisa langsung di unlock karena ya bisa di unlocknya tadi pas Shanghai upgrade. Jadinya ini kesalahpahamannya. Nah terus yang terakhir intinya abis the Merge itu hal yang paling utamanya adalah konsumsi energi Ethereum bakal turun sekitar 99,95% dari sekarang. Yaitu emang outcome yang paling gedenya sih tapi balik lagi untuk biaya transaksi yang nggak bakal turun lagi terus kecepatan transaksi cuma naik sekitar satu detik jadinya begitulah biar kalian paham aja Terakhir guys adalah Luna Classic atau Lunce yang naiknya gila-gilaan banget dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi sekarang tuh Lunce katanya udah naik sekitar 423% dan ini grafiknya kalau kalian mau lihat intinya naiknya lumayan gila banget karena ternyata ada kabar baru nih yang intinya bikin orang-orang pada FOMO dan bukan FOMO sih tapi kayak ada harapan barulah karena ini kasusnya sebenarnya banyak yang berharap kayak Ethereum sama Ethereum Classic tapi kenyataannya ya sebenarnya nggak sebesar Ethereum Classic. Tapi kita nggak tahu. Coba kita lihat dulu nih. Jadi guys, sekarang tuh banyak orang yang ngefomoin atau kayak berasumsi bahwa Luna Classic itu akan naik sampai sekitar 1 dolar Dan banyak yang gak setuju nih Terutama orang-orang yang masih waras Karena kalau misalnya kita debate atau kita perdebatkan dengan data-data Ini sebenarnya masih jauh banget Apalagi kalau lihat dari market capnya atau kapitalisasi pasarnya Tapi buat kalian yang penasaran doang nih Kenapa tiba-tiba naik Intinya ini ada satu proposal baru dari salah satu member di komunitas Luna Classic atau Terra Classic Yang intinya ini adalah proposal untuk mengimplementasikan mekanisme burn Alias sekitar 1,2% dari biaya transaksi sebagai pajak Tujuannya apa? tujuannya biar ya jumlah yang beredar tuh berkurang terus dan lama-lama menjadi deflationary alias bukan inflasi, bukan bertambah terus lah tapi berkurang terus dari 1,2% ini nah karena itu orang-orang asumsinya balik lagi supply demand aja jadinya ya mereka berharap dengan supply yang terus berkurang tapi demandnya bakal balik setia lagi alias naik lagi harusnya harganya naik yaitu orang-orang fomo -nya dari situ aja terus guys sentimen positif berikutnya adalah reward staking dari Terra Classic ini karena Terra Classic atau koinnya Luna Classic ini baru aja reopening Stakingnya lagi, dan gak banyak orang nih yang mau staking, tapi ya emang validator, validator yang emang utamanya aja. Terus karena emang validatornya tuh gak tersebar rata di komunitasnya atau di holdernya, jadinya yang staking tuh cuma dikit, dan karena yang staking atau jadi validator dikit, rewardnya jadi gede banget. Bahkan ini top rewardnya tuh sampai sekitar 42% per tahun Dari cuma sekedar jadi validator Luna Classic ini atau Terra Classic Terus yang paling rendah itu nyampe sekitar 37,8% per tahun Itu gede banget sih, jujur asli Makanya ya ini orang anggapnya sebagai jaringan yang kembali positif Padahal sebenarnya ini adalah kurang menyebarnya atau kurang meratanya Validator-validator atau staker-staker yang ada di holder-holdernya Luna Classic Jadi guys ini dianggap sebagai sentimen positif baru Padahal sebenarnya ini cuma kesalahpahaman aja Karena reward yang tinggi ini tuh cuma karena validatornya dikit. Jadinya ya kalau validator dikit tuh biasanya rewardnya tuh dinaik-naikin karena untuk mengajak orang-orang untuk jadi validator lagi. Nah kalau misalnya validator udah banyak lagi harusnya sih rewardnya turun karena tersebar rata lagi antara holdersnya Luna Classic ini. Balik lagi ini supply demand juga semakin banyak validatornya rewardnya biasanya semakin turun tapi semakin sedikit validatornya biasanya rewardnya semakin naik. Cuma gitu aja sih. Ini juga sebenarnya bukan sentimen positif karena menurut gue pribadi validatornya dikit karena ya believernya masih dikit juga yang emang benar-benar mau effort banget buat jagain blockchainnya. Tapi ya balik lagi ini udah terlanjur banyak bikin orang FOMO dan naiknya sampai 400an persen Tapi ya kalau kalian holdersnya ya semangat aja guys doain yang terbaik aja untuk proyek ini Oke okay guys itu aja update dari gue semoga bermanfaat dan bisa dipahami Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi Dan as always Koinvestasi semua bisa kripto